Tahu aja. Siapa? Yang terbangnya. Kalau mau order bawa ini apa? Orden ada. Kalau perlu di taman-tamannya dia di samping bisa dipakai ada kamar di situ. Orang-orang tua ini banyak pengalaman. Ya kita kan pernah muda ya. Iya. Setiap orang kan ada pengalamannya. Apalagi kalau yang lingkungan menteng. Paling enak itu bernostalgia. Terus dia langsung nanggapin aja. Pakai ember apa pakai? Itu kayaknya pengalaman zaman dulu ya. Pakai botol. Sekalian yang tisu nggak? Kalau zaman dulu kan pakai ember. Kalau sekarang kan udah ada aquamotor. Ini lagi ngomong apa sih? Pengalaman belum sampai sana ya, Kapter. Bang Burhan katanya. Wah, Bima, banyak datanya, dia nggak mau buka. Botol magan ya. Dia Upi kayaknya underground Jakarta, dia udah menguasai dia. Iya, ya itu kalau dulu kan di... Dari jalan aja tuh ya? Manjaya. Jalannya gimana? Cuma jalan. Konek-konek gitu sih. Itu kalau siang jalannya lembeng, kalau malu. Oleh 20% ya. 20% berapanya? Kalau mulai maghrib-maghrib tanya tuh. Kurang lunas. Kurang lunas. Kalimatnya udah mulai konsen dong. Oh. Masa pit lo dibilangin begitu? Ini hey, makanan apa sih? Lebih ekstrem banget. Tapi jangan pakai gigi ya. Jangan terserah. Saya udah bilang jangan pakai gigi anjing. Promonya bukan begitu bro. Kenang gigi uang kembali. Wadah ini. Promonya begitu. Kenang gigi uang kembali. Yang bilang-bilang PA kali itu omongannya. Kita Pak Royo mau datang ke sana lagi. Jadi bunyinya rambut jatuh bagaimana? Rambut jatuh ada bunyinya kan? Ada bunyinya. Kacau. Itu rambut jatuh. Jatuhin. Bi, kalau saya terlalu bunga, kelihatan sekali kalau buka rahasia lama, Bi. Jadi dulu ada di Bandung tuh teman rame-rame ke tempat begitu kan lah. Teman saya udah bayar kan. Terus teman saya satu bilang, saya kan ngapa-ngapain di kamar kok tadi, gak usah saya dibayarin. Terus dia bilang, weh saya kocokin loh kamar. Kirain dikocokin gak dibayar. Ada begitu ada? Wih di bench parom tuh, parom. Dia mau nawar istri. Malu ke topi, ceritanya. Bukan moral lo bener lo. Ya. Tapi sebenarnya rada riskan juga kalau ngobrol gini depan dokter ya. Lagi bawa cekam pak itu merah. Kenapa? Cekam pak. Dia belum keluarin nama. Nggak, gue nggak ngerti apa-apa sebenernya. Kulisnya lebih panjang. Iya, senior nih. Iya, senior. Jangan heran gitu. Raff. Ya, abis mau ngapain lagi. Kita ketawa-tawa begini yang enaknya. Ya, apa Royo ya? Mahal. Sampai gini ini. Kontraksi ini. Ya, memang ketawa-ketawa, belum aja istrinya. Ngapain lu ketawa gitu? Jadi memang bilang begini. Tadi sebenarnya 20% Pak. Tadi sebenarnya 20% sosialisasi. Mahal. Obatnya dokter mah kalah. Ya, daripada sakit kan, kita ketawa-ketawa aja. Bisa ketawa gitu.
sehat. Jadi pingpongnya 10%. Pas 10% sosialisasi, 50% makan, Mbak. Jadi yang buat kurus susah ya. Mau kurus. Lihat aja makanannya begini. Atau ya nih perutnya nih udah segitu. Malah kalau sebelum pulang pergi dari rumah, Bu, masaknya gak usah hitung saya, mau makan Jessica Pedi. Jadi bisa dikurangi porsinya. Iya. Enggak, bukan gini. Emang makan di mana? Enggak tahu antara SKPC sama apa. Tergantung enaknya di mana. Tergantung selera. Iya. Kita dengar aja ada Japrian kok, kan? Tunggu dulu, Bu. Saya lihat di grup dulu biasanya ada tuh foto-foto makanan. Ada dari senior. Nah, kemarin tuh mau keluar ke BLK. Malam mana? Wih, yang undangan, apaan? Duren gitu. Duren? Yaudah. Kalau duren, yaudah. Padahal foto lama. Oh, ketahuan ya. Biar dapat estet ya. Biar dapet keluar. Padahal gak kebelka tuh. Oh, kalau kemudian keluar ya? Yang penting gak tau ya. Keluar, banyak begitu sampai rumah, mangap. Gak ada pokoknya. Pokoknya mau bule kan? Duriannya nggak bagus, katanya nggak ada warna sih. Tapi alasannya udah foto lama sih alat. Tapi gampang kalau ngajak. Kalau masalah durian, gue percaya sama Pak Dokter ada terus fotonya asli. Tapi nggak pernah nak nyampe ke sini. Kemarin mau gua keluarin. Enggak mesti durian aja ada kok durian. Itu kalau aja duriannya masih ada, itu mau mobil-mobilnya dibawa ke Cunang. Ibu, bentar bawa soting kemarin. Barangnya jelek tapi rasanya ya. Isinya manis. Luar biasa. Tapi si Rian beli lagi wes. Kurangnya. Oh, itu mungkin anu Pak. Kita kan pagi tuh. Jadi barangnya masih baik. Mungkin dia ada si Rian enggak nyobain kok Frisal. Ya, dia enggak tahu. Dia enggak nyobain. Oh, enggak di tes ya. Jadi yang bukan durian aja yang bikin. Oh, enggak bisa. Ini. Tapi barang sih masih banyak. Enggak bisa. Banyak. Kalau yang kecil yang besar-besar, bulat kalau yang bulatnya bagus. Itu bulat dia. Kan yang kecil-kecil dia. Ya, sebenarnya yang kecil-kecil kita beli itu juga isinya cakep. Cakep. Emang kalau nggak ada tester agak susah. Ya. Makanya kan coach juga suruh ikut. Karena si Rian bisa tester. Tapi Pak Rian nggak ikut kan? Ya asli nih, Dok. Ini. Rian kalau nggak coach telepon, dia pun. Manis banget. Ini yang sudah kali ini, Sud. Ini yang sudah kali ini, Sud. Botin lo makanannya balat. Durian batu. Gimana 200 jutanya ya? Ternyata kan dapat. Salah ngomong. 0,2 M gitu. Oh. Takunya tapi kan per M dia dapat ya. Tadi ada itu cuma apa? Ya, Tanya dong ke yang biasa terima puluhan juta yang pakai putih, tebalnya kayak apa kira-kira kalau 10 kalau itu juta. Enggak, itu transfer. Gak cash ya? Gini-gini udah enggak. Dia baru bicara sini jiwa pengabdi ya. Tapi butuh kan? Lu dibuang 1 minggu loh, Pak Roy, kalau dari lu. Pangan dulu dari lu. Udah libur loh. Minggu ya, Pak. Dari sana seminggu. Udah libur. Kan tiap hari libur. Libur di BLK belum kelar. Oh, belum. Pak Roy juga sibuk masih.
Ntar kalau kira-kira udah bagus, nah baru ajak gua. Udah bagus nih, ya. Kasih bintik. Pusing lagi, ulang lagi, seminggu lagi. Kan kemarin gitu ya, dua minggu. Dia pelaksanaan satu hari dong. Hari itu selesai ya? Yang di mana? Yang tanggal 25 itu. Tanggal 25? Dua hari biasanya. Nih gua berapa hari? Semalam kan. Masuk siang pulang besok siangnya. Banyak di luar yang 20. Mudah-mudahan banyak lah yang ikut deal. Sebab gua sebar-sebarin kan di grup pingpong. Yeah. Cunang ya datang cunang nih ada meja pingpong. Yang punya sop janda. Yang punya sop janda. Di Tiga Dewi kan ada bos sop janda kadang-kadang di situ sop janda kak. Iya. Ah, kan ada. Oh iya itu yang saya bilang Pak Tiga Dewi itu. Iya, buka aja harga normal. Yang punya sop janda. Iya ya. Orang dia sering bikin turnamen. Sering turnamen sih tuh sop janda kak. Gua nanti cuma nanya itu yang ada sop jandanya. Janda kak. Paling bisa tanyain. Ya, di sini ada mucikarinya. Ada buat. Dia stok banyak memang. Stok banyak ya. Ini yang baju merah. Sudah bolong. Mau model apa aja dia ada dia. Tapi harus request umur. Belum dulu. Request umur. Orang tinggal pada anginnya doang aja lah. Berarti tinggal anginnya doang. Ya, itu ada istilah baru. Jangan bilang ada anginnya. Vitamin banyak loh. Aku aja lah. Tinggal anginnya doang. Iya, angin. Lu tinggal anginnya doang ketar ya. Kayak kompresor angin. Atau ini brush up. Apa lagi? Dia kalau ngasih deskripsi pas banget gitu. Kelihatan sekali di situ itu ya. Dia terlalu mau dan jujur. Jangan lupa kain belakang tuh. Lalu belakang tahun yang